Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Power Beats Pro ya. Power Beats Pro ini dari Beats ini. Kita akan unboxing dan kita akan lihat apa isinya dan bagaimana cara connect-nya ke handphone dan kita akan dengar suaranya seperti apa ya. Harganya ini sekitar 2 juta setengah ya. 2 juta setengah dari 5 juta diskon jadi 2 juta setengah. Oke. Okay? Oke, kita akan lihat isinya seperti apa ya. Oke, ini tampak depannya. Tulisannya ada Power Beats Pro. Ini sampingnya. Dan ini bagian belakangnya. Di sini ada baterainya sampai 9 jam ya. Dan 24 hours with charging case. Sweat and water resistant, jadi ini water resistant ya, sangat cocok kita pakai untuk berolahraga. Adjustable secure fit ear hood, jadi bisa di adjust. Terus on air control for music and call ya, jadi ini bisa berfungsi untuk mendengarkan musik dan buat nelfon ya. Wah, bagus juga ini ya. Oke, sekarang kita akan buka, kita akan lihat seperti apa isinya. Ini udah ada lagi ya keterangannya. Ya, oke, kita akan lihat seperti apa, gimana bukanya. Ini dia. Oke. Packaging juga bagus ya, keras banget. Di sini ya, di sini. Ups. Dia sudah mendapatkan satu buah kabel charge tipe C. Bukan, ini special charge ya. Kabelnya special ini. Special charge. Ini gimana bukanya ya? Kabelnya spesial ya. Ini yang dilem nih. Ini yang dilem ya. Satu buah kabelnya. USB dan ini dia. Ini atau buat apa ya? Kayak iPhone-nya. Dan dia ada earpiece-nya, dia ada 6 buah spare-nya ya. Di sini ada buku panduannya. Cara itunya apa? Cara pemakaiannya ya. Oke, okay, cara koneknya dan segala macam ya. Ini ada satu buah stiker. Ini safety and handling. Ini yang penting ya. Ini yang warna biru. Di sini ada lapisan gold ya. Dan ini ada tombol volumenya. Dan ini yang karetnya ya. Ini bisa diatur ya. Dia bisa bergerak. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya. Ini bisa ini switch on off-nya ya. Dan ini untuk plus minusnya. Ini buat casnya ya. D
Dia ini ada magnetnya nih, ada magnetnya sini nih. Dia ada magnetnya nih, ya. Sini dia otomatis untuk ngecasnya ya. Di bagian belakangnya ini untuk colok kabelnya. Oke. Baterainya nggak ada nih. Jadi ini harus dicas dulu ya. Oke guys, demikian video dari kami Ronatech mengenai Powerbeats Pro. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Oke, jadi sekarang ini tombolnya yang ini untuk on atau off. Tekan sekali dia off, tekan sekali dia on. Di sini ada tombol volumenya plus and minus. Dan yang di sini sama juga ya. Ini sama. Ini on and off. Di sini ada tombol volume plus or minus, ya. Jadi ya sekarang udah nyala dua-duanya nih. Dan ini earphone ini bagusnya ini kita bisa gunakan untuk mendengarkan musik atau berbicara menggunakan handphone, ya. Jadi bisa jadi handsfree juga dia. Jadi begitu telepon masuk, kita akan coba. Telepon. Oke. Jadi otomatis akan berubah menjadi telepon ya. Halo. Ya, Di. Di mana? Apa? Halo? Oh, enggak, kebaca-baca. Sorry ya. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Enak banget suaranya ya, enak banget kita dengarnya. Dan ini juga dia waterproof nih. Jadi kalau kita pakai ini berkeringat sambil berolahraga, ini nggak bermasalah ya. Kita pakai untuk fitness, kita gerak-gerak juga, dia nggak bakal jatuh dia. Karena dia ada di sini ya, ada karetnya untuk menjepit di tengah kita. Ya, enak banget dia. Ini sangat cocok untuk orang untuk berolahraga karena dia udah waterproof juga. Ya, bisa sama telepon, bisa dengan musik, jadi otomatis dia ya. Oke. Okay.